berada di bawah bukit ya teman-teman. Jadi kalau kalian kesini, kalau misal kesini itu pastikan kendaraan kalian dalam kondisi yang baik. Karena rute perjalanan kali ini itu sangat ekstrim. Jadi kayak turun bukit, terus jalanannya juga nggak sampai mulus. Jadi kalau kalian mau kesini, pastikan kendaraan kalian kondisinya bagus ya. Karena rutenya sangat ekstrim lah pokoknya. Jadi kalau kalian ke sini pokoknya itu hati-hati ya teman-teman. Dan ini tadi pas aku ke sini itu tadi habis hujan, jadi ada sebagian di jalan itu yang pada longsor. Tapi untuk view-nya bagus banget, sumpah bagus banget ini. Nah, ini aku dari atas ya teman-teman. Itu tadi aku parkir di sana karena bisa sih turun ke situ. Cuma agak ngeri ya. Nah, tuh. Turun ke bawah sana ekstrim banget, jadi ngeri, aku mending parkir di atas aja. Terus di sini ada gazebo juga. Terus sini kalau kalian dari atas ini bisa lihat pantainya ya, itu di sana ada tebing. Terus di bagian sana juga ada ini ya, kayak batu gitu ya, batu gede kayak gitu. Nah ini nanti habis ini kita turun ke bawah itu melihat suasana di bawah sana. Oke ya, tetap ikut menonton. Nah, oke ya, ini kita sampai di parkiran motor. Jadi sebenarnya parkir motornya di sini, cuma karena rutenya tadi ngeri sih dari atas sana ya. Jadi aku milih parkir di atas aja. Agak ngeri daripada nanti naiknya susah ya. Mending ini parkir atas terus jalan kaki ke bawah. Nah, oke ya teman-teman, ini sekarang aku udah hampir sampai ke bawahnya. Itu terlihat karena tadi hujan sepagi. Jadi aku tadi tanya warga sekitar sini, katanya dari 4:30 pagi itu udah hujan. Jadi ini untuk air pantainya agak keruh ya teman-teman di bagian sisi sini. Nah itu sebelah sana bukit-bukit seperti itu ya. Nah ini untuk jalan masuknya seperti ini. Jadi ini kurang tahu tengahnya ini maksudnya apa ya teman-teman. Ini mungkin simbol atau apa ya, mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih tahu, permisi ya. Nah terus di sini tuh area ladang penduduk juga ya, ini area ladang, ada rumah penduduk juga di sana. Ini ada tanaman pisang. Nah ini pantainya di bawah sana, ternyata pasirnya tuh pasir hitam. Nah sebelah sana terlihat ya ada pasir hitam di sana. Terus itu bawah situ tuh ada batu dan kayaknya area persawahan ya yang bawah sana. Nah ya, cuma ini pas nggak musim tanam padi, jadi nggak ada view ini ya, pohon tanaman padinya. Nah untuk jalannya sendiri, kalau dari parkiran tadi tuh udah bagus ya, ini udah dibangun jalanannya bagus ini. Terus di sini juga ada musola juga, jadi buat kalian yang ini menunaikan ibadah itu bisa juga di sini ya. Nah itu seperti ini, bagus banget view-nya. Oke, ini kita lanjut ke bawah ya, melihat suasana di bawah sana. Oke, ini ada Sabta Pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Jadi jalan ini itu menuju ke area persawahan teman-teman. Jadi pantai ini spotnya itu adalah area persawahan yang terhubung langsung dengan pantai. Jadi ini ada lahan pertanian ya di sini. Terus kalau sekarang itu karena nggak musim padi, tapi tadi terlihat di kebun-kebun warga itu ditanami cabai ya teman-teman. Ada cabai rawit, terus ada juga cabai hijau yang untuk lalapan itu. Nah ini dari atas ini terlihat, ini sekilas mirip pantai di Gunung Kidul ya, pantai ini Watu Lumbung. Itu ada spot seperti itu. Nah kayak gitu. Nah jadi seperti ini teman-teman suasananya. Di atas sana itu area perbukitan, terus ini di bagian sini ada area persawahan. Ini ada damen atau tanaman padi yang udah ini ya, udah kering itu. Nah jadi pantai Pengasan ini itu view-nya sebenarnya sawah ya teman-teman. Jadi karena ini nggak musim padi, jadi ini nggak ditanami ya. Tapi di atas sana itu ada kandang ternak warga, itu ada sapi di sana ya. Ada sapi, terus tadi ada warga juga di atas itu.
Nah, ini aku mau coba jalan ke bawah sana. Itu ada gazebo-gazebonya juga. Jadi, kalau dari area sawah ini, itu kalian tinggal ngikuti jalan aja. Ini jalanannya udah bagus ya. Jadi, walaupun ini area persawahan, tapi kalian nggak usah takut nyeblok-nyeblok tanah karena ini udah dibangun jalannya. Jadi bagus, dan di sini tagline mereka itu mari bersama saling menjaga dan merawat keindahan agar tetap asri dan alami. Oke ya teman-teman, memang di sini tuh suasananya asri dan alami banget. Jadi emang kebersihannya terjaga di sini. Nggak ada sampah-sampah. Nah, itu terlihat ya pantainya. Ombaknya besar juga di sini. Dan untuk bibir pantainya dia nggak ada pasirnya ya teman-teman. Ya ada tapi dikit tuh, di bagian sana itu pasir hitam. Dan di bagian sini tuh batu-batuan. Terus di atas sana tadi aku lihat itu ada ini kayak air terjun, tapi kurang tahu apa itu ya. Ini aku coba ke bawah sini melihat suasana di bawah sini. Nah, itu seperti ini. Ini area persawahan. Di bagian sana itu bukit, tebing-tebing seperti itu. Nah, di atas sana itu tadi aku lihat air terjunnya dari atas sana. Cuma spotnya dari mana kurang tahu ya. Nah, ini di bagian sini itu area bebatuan. Di bawah itu ada gazebo-gazebonya. Jadi, kalian bisa duduk santai di sana ya. Melihat suasana pantai. Nah, itu ada burung yang terbang. Wah, burung apa ya? Elang atau apa? Hitam warnanya. Nah, ini dari bawah sini tuh di bibir pantai tuh nggak ada pasirnya ya. Jadi semua areanya batu-batuan. Dan ini ombaknya lumayan gede juga teman-teman. Untuk menuju ke sananya nggak ada jalannya kak ya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, di bawah sini ini terlihat ya banyak sekali kursi-kursi, ada gazebo juga. Dan ini sangat bersih sekali nih. Nah, ini modelnya kayak Pantai Menganti ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang udah pernah ke Pantai Menganti ini. Ini seperti ini, jadi areanya sisi-sisinya tuh dia batu-batuan gitu. Terus di sini ada banyak sekali gazebo dan juga tempat duduk, tempat santai. Dan mungkin air terjunnya tadi itu kayaknya mungkin karena hujan, jadi dia mengalir jadi kayak sungai gitu ya, turun ke bawah. Cuma ini nggak ada jalan untuk naik ke sana. Jadi tadi di atas sana, nggak tahu itu tembusnya mana ya teman-teman. Mungkin lewat bukit-bukit ini ya, jadi dia merembes ke situ. Ini ya, jadi suasana di bibir pantainya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu ombaknya lumayan besar juga ini. Tuh terlihat ya, tuh. Ini bagus sekali, bisa menjadi rekomendasi kalau kalian ke Jawa Timur ya. Nah, ini mirip juga dengan Pantai Watulumbung yang ada di Gunung Kidul. Nah, ini seperti ini view atau penampakan dari Pantai Pengangsan. Oke ya teman-teman, itu tadi explore kita di Pantai Pengangsan, Pacitan, Jawa Timur. Buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.